Ini ya kak, tutorial untuk pemasangan extension yang pakai ring. Kalian yang setiap kalau live suka nanya, ih gimana sih caranya kalau misalkan beli extension itu cara masangnya. Nah kayak gini ya, tinggal kita sambungin ringnya. Kalau untuk yang kokoh, tahan sampai 2 bulan 3 bulan, pakai ringnya 2, masukin dulu. Terus jangan lupa si lem-lemnya, kalau misalkan kamu habis beli dan ternyata dia masih kepanjangan, harus dipotong. Dipotong aja sesuai dengan kebutuhan, jadi dikit aja lemnya kayak gitu ya, sisain. Langsung dikunci pakai tang, jangan lupa kanan kirinya, make sure banget harus dijepitnya kuat pinggir-pinggir siring yang kayak gitu loh kak. Nah satu persatu, kalau udah rapih dan penuh kayak gini, tinggal disisir. Dan kalian yang masih kepo, ih kalau pasang ring extension kayak gitu emang bisa nyisir? Bisa dong, tetap bisa nyisir dan kerama seperti biasa. Ini pemasangan customer aku 55 cm 250 helai itu tebalnya segitu. Kalau ini beliaunya pasang yang natural atau belum disemuting ya, jadi masih ada gelombang-gelombang naturalnya kayak gini. Kalian nanti boleh kepoin di etalase aku, keranjang belanja aku itu ada dua varian. Ada yang natural, hampir keselak. Ada yang natural dan ada yang disemuting. Nah semuanya asli, ada jaminan uang kembali kalau palsu atau sintetis. Bisa dicatok, bisa disemuting, bisa diwarna, bisa dikerli, bisa dikeriting, bisa disampo, masker dan krim bat. Jadi tidak akan gumpal ya. Cantik banget tuh, 55 cm aja udah bagus. Cocok untuk yang punya tinggi badan 155, 160 juga masuk. Kalian yang punya tinggi badan 170, ambil yang 65 cm atau 70 cm. Untuk sekepal segini, kalau pengen cetar, ini yang setiap aku live aku jelaskan, ini untuk setara dengan 250 helai.